bapak pada kerja bakti. Artis mana yang lu hubungin? Penyanyi rock semua udah saya hubungin pada kerja bakti. Penyanyi rock? Rock. Siapa yang lu undang? Jangan punya masuk. Jangan punya masuk, bapak. Ini apa-apaan? Bapak punya baju, tidak punya resmi. Di sini harus punya undangan, pak. Oh, dia tanpa undangan. Tanpa undangan. Tanpa undangan diriku kau lupakan. Keputusan diriku kau tinggalkan. Itu punya nyanyi, goblok. Guci, Guci. Saya ini datang ke sini mau ketemu yang punya kafe. Nah. Diri itu kawan saya, enggak usah pakai undangan. Loh, saya punya peraturan, pak. Saya punya apa? Bingung saya juga punya apa, bapaknya. Enggak, pokoknya saya mau ketemu teman saya ini yang punya Derry, teman pak, saya. Pak, laporan pak, ada anak kecil masuk, enggak pakai undangan, pak. Hah? Anak kecil masuk, enggak pakai undangan. Anak kecil masuk, enggak pakai undangan. Sini, 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 kalau lapor yang benar. Siapa? Ginanjar. Ya ampun, itu teman saya lah, Ginanjar. Derry! Wah, ampun, kenapa? Aduh, dari kecil sampai kecil aduh, baru ketemu sekarang. Saya punya, boleh masuk enggak sekarang? Boleh, punya masuk. Sini, Gin. Aduh. Ngapain? Rusak aja. Lu baru nongol lagi. Kemana aja lu? Gila sekarang. Dunia itu cuma selebar daun kelor. Iya. Kemana-mana akhirnya ketemu juga. Betul, sama Gini aja. Ini orang sama sama dia. Dunia tidak selebar daun kelor. Walaupun daun kelor tidak selebar dunia. Iya. Alhamdulillah. Mana aja Gin? Ya keliling-keliling. Wah pengalaman udah ini. Kata gue dengar-dengar udah kawin lu. Wah belum. Belum, dari dulu masih sendiri aja, begini nasib jadi bujangan. Yang benar, kemarin belum. Namanya cewek itu. Ya, cewek gue kan putus semua. Putus semua, penyanyi, penyamun. Penyanyi pacaran sama penyanyi? Penyanyi, Yuni Shara. Yuni Shara? Iya. Terus? Ya, Yuni Shara penyanyi. Pacar lo? Ngasih unjuk doang penyanyi itu, Yuni Shara penyanyi. Gue udah tahu, Yuni Shara penyanyi. Enggak, maksudnya pacaran, pacaran. Pacar gue tuh putus, Der. Pernah kejadian sekali waktu mau kawin, udah serius banget sama pacar gue, semuanya udah pada setuju, begitu ijab kabul, nggak jadi nikah deh, Pak RT nggak setuju. Pak RT sampai nggak setuju? Iya, itu makanya gagal kawin. Seharusnya RT itu merestui yang namanya anak muda mau kawin, itu kan namanya menjalankan sunah rasul. Betul. Kenapa Pak RT itu tidak setuju? Sebab pacar gue bininya Pak RT. Lo inget gak, Der? Si Ma'ruf temen kita dulu. Ma'ruf. Temen kita main waktu masih kecil. Ma'ruf. Nyanyak. Ya, yang dagang martabak telur sini, Pak Ma'ruf. Lo tahu apa lo? Gak tahu sih. Ma'ruf. Ma'ruf yang caplang, yang pitak, yang pesek, yang doer. Waduh, iya. Pokoknya temen kita yang paling susah. Iya. Aduh, Deri ternyata memang dunia ini sulit untuk ditebak. Wah, si Ma'ruf yang susah dulu. Yang paling susah. Sekarang kan beli makanan permenatu aja minta beli sama kita kan. Waduh. Sekarang udah alhamdulillah udah berhasil jadi pengusaha sekarang. Dunia itu kan sulit untuk ditebak. Betul. Dalamnya laut dapat diukur. Nah, tapi nasib orang siapa tahu. Betul. Ma'ruf yang susah sekarang. Wah, udah jadi pengusaha. Meninggal, Der. Aduh. Meninggal. Ya nasib orang siapa yang tahu kan. Gila gua kasih usaha apa sekarang, usaha apa usaha? Gua usaha tuh multidimensi. Apa aja? Apa aja gua kerjain dari supplier dah. Supplier jalan, kemudian gua sempet dapat kepercayaan jadi kontraktor bangun jembatan rubuh. Bangun jembatan rubuh? Rubuh. Bangun di mana lo? Jembatan RT. Buat nyebrang gotong. Ya ilah, bikin jembatan kecil aja rubuh. Korban gak ada dong? Ada, bebek dua. Cuman bebek doang dua. Ya cuman masyarakat sekampung ngambek semua. Bebek dua doang masyarakat sekampung ngambek. Ngambek. Kenapa itu? Ya sebab yang naikin bebeknya satu bebek dua orang. Di bebek apaan? Motor bebek? Ya jelas aja. Tapi di asuransi? Udah beres. Beres. Sekarang, begitu usaha apa lagi? Sekarang gue dengar lu jual beli apa? Jual beli banjir sekarang. Hah? Jual beli banjir? Jual beli banjir. Iya, itu kan lagi tren banjir di mana-mana, lagi musim, jadi perlu dijual belikan. Gue bingung, banjir jual beli bagaimana jual beli banjir? Di sebelah sono gue beli real estate, di sono gue jual banjir. Gitu. Jadi lu real estate lu beli di sini? Iya, di kampung gue kasih banjir. Oh, gitu bagus.
Makanya sekarang gue juga main pasir gue. Wih, gila ternyata Ginanjar yang dulu cuma bikin rusak. Main pasir. Oh, iya usaha apa aja Gin? Tanah hasilnya gede. Oh. Main pasir kira-kira lu udah bikin proyek real estate di mana gitu? Gimana proyek? Main pasir tadi. Kelilipan gue tiap hari. Main pasir bukan jual pasir. Bukan main pasir. Oh, ya udah sekarang gini Ginanjar lu di sini mau ngapain aja tinggal bilang, "Hei. Sini, ini teman gua mau pesen lu makan apa? Makan apa?" Juga makan apa? Soto, mau soto. Catat man, catat. Soto babat. Soto babat. Pari, soto babat. Kawan saya ini dulu, teman. Dengar kabar bahwa buka kafe, gua datengin ke sini. Ternyata bener. Dulu susah banget. Masa. Naik bus aja gua yang bayarin. Ya makanya sekarang dia udah kaya, bapak numpang makan aja di sini. Ya. Soto babat. Lari, soto babat, Min. Oh, soto babat. Soto babat, cepat. Jadi di sini makanan serba cepat. Siapa yang datang kasih. Di sini lo main-main di sini aja bebas, nggak usah apa-apa bayar gratis. Soto. Soto babat. Nah, ayo makan. Makan apa nih? Hey. Ini apa nih? Soto babat. Ini apa? Soto. Lai, itu golok. Lah iya kalau makan nggak bayar tak babat kamu lo. Makan. Gak ada uang. Kok soto babat pakai golok gimana sih? Minum apa? Air teh, air putih, jus. Air apa jus? Apa? Mau air apa? Terserah deh gue dikasihnya apa deh. Air putih. Air putih satu. Pokoknya makan. Di sini air. Gratis lo enggak usah ini. Jangan bener-bener gue habisin. Nah, di sini mah gratis. Air putih. Ah. Ini soto babat. Ih, soto kok rasanya air. Ini apa? Air putih, Pak. Air putih kok keruh begini? Mana? Ini apaan nih? Air kapur. Air putih kok air kapur? Lah kapur putih enggak? Putih. Mintanya apa? Air putih. Lah iya air kapur kan putih. Ini air kapur. Iya, kebetulan gue doyan air kapur. Ye! Yeah. Air bening. Hah? Air bening. Ya udah ini air kapur jangan diminum. Bening. Sekarang gini. Air kapur beneran. Lawak beneran air kapur. Enggak di sini pokoknya apa yang lo mau minta tinggal bilang aja sama anak buah gue. Ya, lu tadi dimarahin sama siapa? Security, sini. Sini supaya lu jelas, sini. Siap punya lapor, Pak. Ini teman gua. Ya. Jadi kalau dia datang ke sini, apapun yang dia lakukan, terima. Ya. Tadi lu marah-marahin dia kenapa? Tidak punya pakaian rapi, Pak. Ini kan harus pakai punya undangan. Ingat Pak Satpam. Ya. Kata Ustadz, Tuhan tidak melihat derajat seseorang. Punya betul. Kaya atau miskin, keren atau dekil, yang penting adalah takwa. Ingat itu. Ya. Apa dia punya ceramah tadi? Takwa. Yang dimaksud apa tadi? Punya takwa jadi berani takut sama mertua. Takut sama mertua. Ya, semua harus takut, yang terutama takut sama Tuhan. Jangan ngelihat bungkusnya tapi isinya. Ya. Isinya. Berarti isinya apa dia? Apa isinya apa? Banyak, Pak. Apa aja? Ada hati, bro, ucus. Enggak nyambung. Pindah, cabut. Dermen, sini. Kamu kenalin dulu ini. Lihat wajahnya, jangan sekali-sekali yang kayak begini masuk dilarang. Iya, Pak. Ini teman saya lama, dulu pernah jadi jaminan saya. Kalau saya minum di kafe nggak punya duit, dia saya buat jaminan. Oh iya, Pak. Jadi ini teman Bapak. Teman saya. Kok masih kecil? Apa, Pak? Kok masih kecil? Gimana sih masih kecil? Ini memang begini pertumbuhannya, ngerti? Oh, jadi pertumbuhannya terlambat, ya, Pak? Ya, pokoknya yang begini-begini teman saya. Ayo, sana. Balik lagi. Jangan begitu. Eman, saya Eman, Pak. Lagi nanjar, ya? Saya tahu, Pak. Udah, sekarang gini, udah ngomongnya nanti aja dulu diterusin. Ini udah jam segini, sebelum pejabat datang, kamu hibur-hibur ini. Tamu saya yang baru datang ini. Teman. Oh, hibur, Pak. Nyanyi. Sip. Yang enak. Kamu minta lagu apa tinggal bilang sama dia. Kus Plus. Nostalgia. Kus Plus. Nostalgia. Go. Masa. Hei. Kus Plus lagu nostalgia. Pokoknya di sini namanya kafe itu slow, Pak. Iya, boleh slow. Saya jadi bingung sendiri, Pak. Iya, kamu. Dari kaget ngeliatnya. Ayo, nyanyi.